Hai sobat, kita akan memberi makan angsa di malam hari, kawan-kawan. Oke, kita akan cek bagaimana kondisi angsa. Oke, ini angsa di malam hari. Ini sudah mulai tidur, kawan-kawan. Oke, ini tidurnya di samping kandang, kawan-kawan. Oke, ini samping kandang tempat angsa bertelur. Oke, ini kita memberi sisa-sisa nasi. Oke, langsung kita berikan saja, kawan-kawan. Oke, kita akan mengambil terlebih dahulu tempat makanannya. Oke. Oke, kita taruh sini, kawan-kawan. Oke, langsung kita beri. Cikgu. Oke, ini sisa-sisa nasi yang akan kita beri. Oke, Ciko. Oke. Oke, ini airnya. Kita standby-kan air, kawan-kawan, agar setelah makan angsa langsung bisa minum. Oke, sudah lihat itu sarang yang telah kita bikin sebelumnya, kawan-kawan. Memang ini biasanya angsa akan menempati sarang ini ketika akan bertelur saja, kawan-kawan. Sedangkan ketika hari-hari biasa, angsa akan tidur sembarang, ya, sembarang di daerah dekat sarang. Oke. Cikgu. Cikgu. Oke. Ini sudah habis, kan? Ini itu tinggal airnya saja. Oke. Oke, kita biarkan. Cikgu.